Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya, amin. Nah teman-teman, sebelumnya gue mau ngucapin banyak terima kasih buat yang udah bantu channel ini teman-teman ya. Gue makasih banget buat yang udah support channel ini dengan cara subscribe serta share teman-teman. Nah teman-teman, pada video kali ini gue mau ngebahas ya tentang alasan kenapa pasien yang mau masuk high care unit atau enggak intensive care unit atau enggak apa lagi ya, ICU, apa ya kepanjangannya, lupa gue. Ya pokoknya kenapa kalau pasien-pasien mau masuk ruangan tersebut harus dipasang kateter dan NGT ya, DC kateter ya, door kateter dan NGT, kenapa? Nah yuk kita bahas teman-teman. Ini sih pengalaman gue aja ya. Jadi pada pasien-pasien tersebut, biasanya kenapa pasien tersebut wajib dipasang selang kencing dan selang makan ya. Nah jadi biasanya di ruangan tersebut itu namanya juga ruangan high care unit, dan atau enggak ada juga intensive care unit, di mana perawatannya benar-benar secara intensif ya, secara high lah gitu ya. Karena di ruang perawatan itu jumlah cairan masuk dan jumlah cairan yang keluar itu benar-benar dihitung ya. Jadi makanya wajib banget yang pakai namanya NGT atau enggak selang makan atau enggak selang DC atau enggak selang kencing gitu. Makanya dipasang, kalau mau masuk ruangan itu pasien biasanya diedukasi buat pasang selang tersebut gitu. Kenapa? Ya itu tadi alasannya, untuk observasi cairan, berapa yang keluar dan berapa yang masuk. Nah terus bagaimana nih kalau pasiennya bisa makan, bisa kencing atau nggak bisa BAK normal? Nah gimana pada pasien tersebut? Jadi gini ya, nggak mungkin suatu pasien yang sakit yang nggak berat dimasukin ke ruangan high care unit atau nggak intensive care unit ya. Jadi nggak mungkin, ya gue singkat aja HCU dan ICU ya. Nggak mungkin pasien yang penyakitnya ringan dimasukin ke HCU dan ke ICU, itu nggak mungkin. Pasti ada penyakit penyerta yang berat yang diperkirakan dokter bisa membahayakan ya dan perlu perawatan intensif. Misal kalau kita masukin di ICU pasiennya masih sadar ya, tapi dia gimana ya gue ceritain ya, pasiennya sadar ya, kan rata-rata orang masuk ICU kan koma ya, udah penurun kesadaran, pokoknya siap intubasi segala macam lah, pasang ventilator ya. Tapi ada juga kalau di beberapa rumah sakit ada juga yang ICU ya, itu khusus kardio ya, intensive cardio care unit kali, gue juga nggak tahu udah, pokoknya ICU itu khusus jantung. Nah jadi kalau di ruangan tersebut ada pasien yang masih sadar, bisa makan, bisa minum gitu ya, bisa kencing ke kamar mandi ya, itu wajib dipasang selang kencing teman-teman. Mungkin kalau selang makan kalau pada pasien yang bisa makan, bisa kencing ya, masuk HCU lah ya, itu pasti dianjurin dulu pasang selang kencing. Kenapa? Karena biasanya kan yang masuk ke ruangan-ruangan tersebut penyakitnya udah berat ya, misalnya CHF lah, jantung lah ya, pasien jantung, di mana pasien jantung ini kalau beraktivitas sedikit aja dia langsung mudah lelah. Jangankan turun dari tempat tidur ya, buat duduk aja, dari tidur ke duduk aja biasanya udah capek, udah ngos-ngosan. Makanya dianjurin pakai selang kencing ya. Nah itu jadi nanti selang kencing ini dipungsikan untuk mengobservasi cairan yang keluar itu berapa. Karena kalau kita kencing di gelas ukur itu belum tentu ya, nanti pasiennya beraktivitas di tempat tidur kan susah, bangun harus jongkok di tempat tidur dan gak mungkin ke WC, bahaya. Karena beberapa kejadian pernah nemuin di rumah sakit jatuh di tempat di kamar mandi. Nah kan kalau kayak gitu siapa yang salah ya kan. Tapi banyak pasien yang gak ngerti ya, yang mungkin gak betah ya, gue juga ngeliatnya juga ya, gimana ya gue aja yang sehat ya kalau kencing di tempat tidur gitu kan nggak betah pasti ya. Nah, cuman ini memang harus dipaksakan ya karena kondisi tertentu. Terus juga bagaimana dengan makan? Mungkin kalau makan bisa juga nggak pakai NGT ya kalau pasiennya sadar. Tapi kan kalau pasiennya sadar tapi pasiennya stroke, takutnya resiko aspirasi, pasti dipasang NGT. Tapi kalau gimana? Kalau dia nggak stroke dan dia nggak pakai selang makan, menolak memakai selang makan.
ya sebenarnya sih nggak masalah ya, tapi biasanya nanti itu makanan yang masuk itu diukur, dihitung ya, makanan cair apa bubur saring lah segala macam yang mudah dicerna. Nah itu nanti ada dari dokter ya, itu nanti biasanya kolaborasi tenaga kesehatan ya, ahli gizi, perawat dan dokter gitu. Jadi memang selang apa kalau masuk intensive care unit dan HCU itu memang biasanya wajib ya diedukasi dulu pemasangannya. Nah buat teman-teman perawat yang mau naikin pasien ke ICU dan HCU, jangan lupa tuh lihat pasiennya udah terpasang itu belum, apa namanya NGT atau enggak door catheter ya, selang kencing. Karena apa, nanti teman sejawat kita sendiri apa namanya, kok ini enggak belum dipasang ini sih, belum dipasang itu sih. Nah itu gue pernah bahas tuh di video gue sebelumnya ya, tentang apa ya, katanya teman sejawat, nah itu judulnya ya, dimana kita sama sejawat itu ya kayak orang marahan gitu kan. Nah gitu, jadi jangan lupa koreksi dulu ya, kalau pasien yang nggak mau ya udah tanda tangan aja ya kan, gitu kan kita motivasi, udah dia nggak mau ya udah kasih dokternya, dokternya aja suruh jelasin biar tanda tangan gitu ya. Semoga video kali ini bermanfaat, kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.